Emang ditayangin tuh nih, cari yang penting udah tujuannya apa, intinya apa ya pertanyaan? Kurban. Tahun ini mau ada mobil. Oh, hari tahun ini insyaallah ya seperti biasa lah dari tahun ke tahun insyaallah selagi ada rezeki terus selagi bisa dikasih kesehatan dan bisa mencari rezeki, insyaallah akhirnya rezeki itu bisa dimanfaatkan buat hari raya Idul Adha gitu loh. Berkurban lah insyaallah. Dua sapi. Nah, kemarin telepon-teleponan sama kakak lu, sapinya mau ditaruh di mana? Ke masjid atau musala almarhum atau kemana? Terus terserah lo lah, yang penting mah ya udah disembahin aja terserah gitu. Pastilah kan satu bagian dari keluarga Bang Billy. Orang tua almarhum Bang Billy, adik, kakak dan segala hal macam, kalau bisa saudara, karena kan kalau tahu Bang Billy, mohon maaf kalau salah ya, sapi itu kan buat 8 orang, benar? 7 buat 7 orang, jadi ya pasti kebagian semua lah. Ya balik lagi kita mencari ridha Allah, mencari pahala lah, dan balik lagi ya mudah-mudahan dengan keluarga berkorban untuk untuk kebahagiaan almarhum, karena kan memang akan mencantumkan nama almarhum. Itu aja sih makna Idul Adha. Ya mungkin sebagian orang bahagia lah pastinya lah dengan menyambutnya bulan Ramadan, karena baik lagi kita mencari sebanyak mungkin pahala selagi kita punya rezeki. Sebenarnya sih tidak memaksakan diri, tapi alangkah baiknya ketika kita punya rezeki kita harus berbagi, berkurban lah intinya.